gabung di Aedia dari bulan Februari 2015. Kebanyakan karyawan di Aedia sebenarnya belum tahu kalau nama gue itu bukan Andre. Yeah, boy. Jadi nama gue itu Somantri. Nah, kebanyakan pada nggak tahu kan, jadi menurut gue itu sih salah satunya. Pertama gue masuk itu beda banget ya sama sekarang. Kalau sekarang kan kantornya lebih besar, karyawannya lebih banyak, jadi makin berkembang lah. Kalau dulu sih gue pas pertama masuk kan OB ya. Kalau sekarang karena ditawarin jadi GS staff, sombong amat. Jadi gue bantuin ngecek keperluan kantor dan kebutuhan kantor, semuanya gue bantu ngecek itu. Kang Den, salah satunya Kang Den ya, banyak sebenarnya. Karena selama gue di Aedia, yang ngebantu gue tuh ya Kang Den. Dari mulai yang gue nggak tahu dia ngasih tahu gitu, yang gue tanya dia selalu ngebantu gitu. Kesannya selama kerja 7 tahun di Aedia, gue nggak ngebosenin karena banyak ilmu baru yang gue dapetin dari orang-orang baru. Intinya gue nggak pernah ngerasa bosen karena banyak ketemu orang-orang baru sih. Pesan untuk Aedia, semoga kedepannya makin maju, makin sukses, makin seru lah pokoknya. Banyak sih sebenarnya pesan buat Aedia, cuman nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya.